Bab 823 Tolong Aku. Waktu berlalu lama sekali dan Jo Win Chu mengilhami segel Dewa Petir. Setelah sekian lama, jejak kekuatan petir ilahi abadi melayang keluar dari tubuhnya, menyatu ke arah tangan kanan. Sebuah tanda perlahan terbentuk dan tekanan yang mengerikan muncul segera setelahnya. Hah! Di dalam kamar, Andra Kin membuka matanya, berjalan ke pintu dan melihat keluar. Jo Win Chu berdiri di depan pintu, rambutnya berdiri tegak dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh guntur dan kilat, seperti dewa petir yang marah. Orang ini, Andra Kin menggelengkan kepalanya dan berkata, peluangnya benar-benar tidak terbatas, tekanan ini. Aku khawatir dia punya kartu truf baru. Di sebelah, seorang lelaki tua yang duduk bersila di lantai dua tiba-tiba membuka matanya, dia berjalan ke depan jendela dan melihat ke halaman Jo Win Chu. Dia sepertinya melihat kemunculan Jo Win Chu di halaman, lalu dia mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, ternyata itu anak ini. Setiap orang di dunia mengetahui bahwa ada 8 tanah suci di dunia kultivasi keabadian, namun kini hanya 7 yang terlihat. Tanah suci ke-8 telah berada dalam debu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sekarang berada di dunia. Dia bergumam, ada takdir antara kamu dan aku. Kuharap nasib baik yang kutinggalkan dapat membantuku naik menuju keabadian di masa depan. Setelah mengatakan itu, dia perlahan menutup jendela dan kembali ke kamar lagi. Di bawah, Jo Win Chu tidak menyerang dengan telapak tangan ini. Dia tiba-tiba membuka matanya, melihat tanda yang terkumpul di tangannya dan berkata sambil tersenyum, rasanya lebih kuat dari tebasan Raja Naga. Lumayan dan jurus ini bisa disembunyikan terlebih dahulu dan ditembakkan secara instan, sehingga efek serangan diam-diam mungkin lebih baik. Segel Dewa Petir dan tebasan Raja Naga, yang satu terang dan yang satu gelap, akan menjadi jurus pembunuh terkuat Jo Win Chu di pertarungan selanjutnya. Jika kamu menerobos tingkat pemahaman takdir, kamu juga bisa menguasai formasi pil dan teknik jarum. Jo Win Chu berkata sambil tersenyum kecil, kemudian kita akan mencari cara untuk metode pemurnian tubuh mencapai tubuh emas sepenuhnya dan begitu memasuki tingkat pemahaman takdir, mungkin aku bisa langsung menantang master di tahap akhir tingkat pemahaman takdir. Saat ini, dia tampak terkejut dan berkata, tidak, mengapa aku mempelajari ini? Madeline Su masih menungguku mandi. Memikirkan hal ini, api di hatinya kembali menyala. Dia menahan napas dan melihat sekeliling, merasa sangat bingung. Kenapa aku di halaman? Jo Win Chu bingung, lalu dia datang ke pintu kamar. Begitu mereka sampai di depan pintu, suara Madeline Su terdengar dan berkata, kamu bisa mencari tempat untuk tidur sendiri, aku ingin tidur sendiri. Kali ini, lonceng awal mulia tertawa dan berkata, nak, kamu benar-benar berlari untuk kultivasi dengan wanita cantik di pelukanmu. Cekak, kamu diusir oleh gadis itu. Jo Win Chu, dia berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri. Semula dia mempelajari segel Dewa Petir hanya untuk menenangkan diri, namun tak disangka setelah mempelajarinya dia justru tenggelam di dalamnya. Brengsek, Jo Win Chu mengutuk dalam hatinya. Kemudian dia terbatuk-batuk dan berkata, Madeline Su, aku salah, tolong izinkan aku masuk, di luar sangat dingin. Aku sudah tidur, kata Madeline Su dengan marah. Jo Win Chu tidak berdaya, lalu dia melihat sekeliling dan masuk ke kamar Johannes Bai. Di dalam kamar, Madeline Su tersipu. Saat dia mendengar langkah kaki Jo Win Chu pergi, dia bergumam, bodoh, kalau kamu memohon lagi, aku akan mengizinkanmu masuk. Namun saat ini, Jo Win Chu sudah sampai di kamar Johannes Bai. Johannes Bai memandang Jo Win Chu yang sedih. Dia secara kasar sudah tahu apa yang sedang terjadi. Dia menyeringai dan menepuk bahu Jo Win Chu dan berkata, saudaraku, tidak apa-apa, kamu melewatkannya kali ini, tetapi ini membuktikan bahwa jika kamu mau, kamu bisa melakukannya kapan saja, tapi lain kali jangan terlalu bodoh. Jo Win Chu mengangguk dan berkata, lupakan, jangan pikirkan itu, biarkan aku mempelajari pedang patah yang dilelang hari ini. Karena itu, Jo Win Chu mengeluarkan pedang yang patah itu.
Johannes Bai melihat Zhou Wincu mulai mempelajari pedang patah seperti orang normal. Dia menatap ke arah Zhou Wincu tanpa berkata-kata dan berkata, "Kamu benar-benar tidak ada harapan lagi. Aku akan tidur dulu." Karena itu, dia langsung jatuh ke tempat tidur. Zhou Wincu mengangkat bahunya dan tidak terlalu memerhatikan, dia mengambil pedang yang patah itu dan memeriksanya dengan cermat. Tapi pedang ini hanyalah pedang patah itu ada noda karatnya, bahkan terlihat seperti pedang besi biasa, garis-garis di atasnya sepertinya sudah terkorosi. Zhou Wincu mencoba menggunakan kekuatan energi asli untuk menyuntikkannya ke dalamnya. Tapi, yang membuatnya merasa aneh adalah tidak ada reaksi pada pedang yang patah itu. Dan yang paling aneh adalah tidak peduli berapa banyak energi spiritual yang dia suntikkan, pedang yang patah itu sepertinya menyerapnya sepenuhnya. Namun pedang patah ini masih belum menunjukkan tanda-tanda akan diaktifkan. Penciptaan, bisakah kamu merasakan perbedaannya? Tanya Zhou Wincu. Setelah sekian lama, kuali penciptaan berkata, dilihat dari jarak dekat, benda ini memang senjata lahi, tetapi kamu telah menyuntikkan begitu banyak kekuatan energi asli ke dalamnya. Tidak ada cara untuk mengaktifkannya, mungkin senjata lahi ini telah hancur total, dunia dalam senjatanya telah runtuh sepenuhnya dan roh senjata juga telah mati. Bukankah itu tidak mengandung energi abadi lagi? Tanya Zhou Wincu. Energi abadi, yaitu sesuatu yang hanya ada di dunia abadi. Kuali penciptaan berkata, di dunia kultivasi keabadian, seseorang dapat memiliki senjata ilahi benda yang ada terlalu sedikit dan batu abadi pengumpul harus menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan beberapa helai saja. Tidak bisa dipaksakan. Jika pedang patah ini bisa dibuat menjadi senjata ilahi, materialnya pasti istimewa. Di masa depan, bukan tidak mungkin bahwa kamu akan bertemu dengan seorang ahli pengolahan senjata yang hebat dan menggabungkannya dengan beberapa material lain untuk menyempurnakan pedang panjang berkualitas tinggi. Kamu membeli bahan ini seharga 100.000, kamu tidak rugi. Kata kuali penciptaan. Zhou Wincu tersenyum pahit dan berkata, ya. Dia membalikkan pedang patah di tangannya dan melihatnya dengan hati-hati. Ada beberapa garis di atasnya, serta beberapa tulisan kuno tentang dunia kultivasi keabadian, tetapi sudah sangat terkorosi sehingga tidak mungkin untuk mengenalinya sama sekali. Saat Zhou Wincu mempelajari pedang yang patah, waktu berlalu dari menit ke menit. Bom! Entah berapa lama, tapi Zhou Wincu tiba-tiba merasakan hembusan angin bertiup, rasa dingin merambat di tulang punggungnya dan seluruh tubuhnya terasa bersemangat. Dia melihat ke samping dan melihat jendela kamar terbuka oleh angin. Dia melihat ke samping tempat tidur dan melihat Johannes Bai sedang tidur nyenyak. Dia menggelengkan kepalanya, berdiri dan berjalan ke jendela. Tolong aku, tolong aku. Pada saat ini, serangkaian suara keras terdengar di telinga Zhou Wincu. Bahkan sebagai seorang kultivasi abadi, Zhou Wincu merasakan perasaan yang menyeramkan saat ini. Dia berbalik dan melihat ke arah ruang belakang, yang kosong. Saat berikutnya, dia merasakan sepasang tangan lain di bahunya. Kulit kepala Zhou Wincu mati rasa. Tolong aku, tolong aku. Sebuah suara tajam terdengar di telinganya. Bab 824 kalian. Zhou Wincu menoleh dan semua orang merasa bosan saat ini. Rasa dingin muncul dari punggungnya dan langsung menuju ke dahinya. Dia melihat seseorang memegang bahunya di belakangnya, yang terpenting adalah orang ini sangat aneh. Pria ini memiliki rambut perak tergerai dan alis putih, yang paling aneh adalah ada pedang yang tertancap di kepalanya, hanya tersisa gagangnya di punggungnya. Tolong aku, tolong aku. Suaranya tinggi dari menusuk. Hantu. Pada saat ini, Zhou Wincu merasakan hawa dingin di punggungnya dan dia berseru. Saat ini dia bahkan lupa segalanya, lupa bahwa dirinya adalah seorang kultivasi abadi dan memiliki banyak kemampuan, saat ini dia hanya memiliki ketakutan yang dalam. Dia bergerak dengan keras. Us! Namun tiba-tiba, semua yang ada di depannya menghilang. Dia duduk di meja lagi, dengan dua tangan di bahunya. Apa yang kamu lakukan? Suara Johannes Bai terdengar bersamaan. Hantu!
Jo Win Chu begitu bersemangat hingga dia berdiri dari tempat duduknya. Dia memandang ke arah Johannes Bai yang memasang tatapan aneh di belakangnya, lalu menghela napas panjang. Dia melihat ke arah pedang patah di atas meja dan sepertinya semuanya barusan hanyalah mimpi. Saat dia mempelajari pedang, dia sepertinya tertidur tanpa menyadarinya. Tapi semua itu tampak sangat nyata dan terpatri dalam di benak Jo Win Chu. "Hantu," Johannes Bai berkata tanpa berkata-kata, "kamu, seorang kultivasi abadi di puncak alam jiwa murni, tapi takut pada hantu. Apakah kamu bercanda, Jo Win Chu?" Dia menelan ludahnya lalu melihat ke arah jendela. Jendela yang semula tertutup kini terbuka di beberapa titik. Jo Win Chu merasa sedikit linglung. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Beristirahatlah. Kita akan melanjutkan perjalanan ke Bintang Tianxuan dalam satu hari." Johannes Bai berkata, "Kalau begitu jangan bergerak. Aku baru saja dibangunkan olehmu. Saat aku bangun, aku menemukanmu terbaring di sini tertidur dan seluruh tubuhmu gemetar. Kamu mungkin bermimpi tentang hantu. Wah, apakah kamu begitu penakut, Jo Win Chu?" Dia melihat pedang patah di atas meja dan merasakan ada yang aneh. Dia melambaikan satu tangannya, meletakkan pedang panjang di atas meja dan berkata, "Aku akan memejamkan mataku sebentar. Hanya ada 6 jam malam di dunia ini." Jo Win Chu telah berjuang hampir sepanjang hari dan langit mulai cerah. Mimpi di malam hari tampak seperti sebuah episode singkat dan kemudian menjadi lebih tenang. Setelah bangun, Jo Win Chu dan yang lainnya sedikit khawatir, khawatir mereka akan mendapat masalah jika orang di sebelah pergi. Tapi hal baiknya adalah orang-orang di sebelah sepertinya tidak punya niatan untuk pergi. Jo Win Chu dan lainnya tidak keluar rumah, mereka hanya bermeditasi di kamar selama sehari dan satu hari lagi berlalu. Hari ini adalah hari ketika formasi teleportasi dibuka dan mereka berangkat dengan formasi teleportasi. Saat Jo Win Chu bangun di pagi hari, dia menemukan aura di halaman sebelah sudah hilang, ternyata orang-orang di halaman sebelah sudah pergi. Jo Win Chu dan lainnya tidak lagi memikirkannya, dia segera mengeluarkan Zafran Ye dan kemudian 5 orang itu bergegas menuju formasi terdekat. Formasi teleportasi sangat dekat, sehingga mereka tidak segera menghilangkan aura di tubuh mereka, mereka berencana untuk pergi sebelum Sekte Yanyang sempat bereaksi. 5 orang itu bergerak sangat cepat dan segera mereka mencapai dasar tangga. Namun, saat 5 orang itu tiba, kelopak mata Jo Win Chu tiba-tiba melonjak. Formasi teleportasi berada tepat di atas tangga ini. Saat ini, banyak orang dari Sekte Yanyang berdiri di kedua sisi tangga, Jo Win Chu melirik dan menemukan bahwa jumlah orangnya setidaknya beberapa ratus. Di puncak tangga, Lutfi Li berdiri di sana, matanya menunduk. "Masalah." Andra Kin mengerutkan kening dan bertanya, "Zafran Ye, bisakah kamu pergi dari sini melalui formasi teleportasi di atas?" Zafran Ye mengangguk dan berkata, "Ya, kita dapat meninggalkan Bintang Yanyang melalui formasi teleportasi di atas, lalu melalui 4 atau 5 teleportasi untuk mencapai Bintang Tianxuan." "Jo Win Chu," Andra Kin berkata, "kamu menerobos, aku akan mengurus di belakang, Madeline Su, kamu dan Johannes Bai bertanggung jawab atas kedua sisi, kita tujuannya sederhana, menerobos ke dalam formasi teleportasi." "Baik." Madeline Su dan Johannes Bai mengangguk. Jo Win Chu menarik napas dalam-dalam. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Saat ini, langit baru saja mulai terang, di depan mereka ada 3 orang, seorang lelaki tua dan 2 sosok bayangan, seorang pria dan seorang wanita. Aura mereka bertiga tertahan. Jo Win Chu memandang pria dan wanita itu dan merasa bahwa mereka tampak sedikit akrab. "Ayo pergi." Jo Win Chu menarik napas dalam-dalam dan berjalan menaiki tangga. Kali ini, di atas, Lutfi Li menatap Jo Win Chu dan berkata, "Wah. Kali ini, aku ingin melihat siapa yang dapat membantumu." Suaranya terdengar nyaring, "Serahkan teknik jarum untuk mengobati penyakit hantu hijau dan aku akan memberimu kesempatan untuk pergi." Saat 3 orang di tangga mendengar ini, wajah mereka langsung menunjukkan ekspresi penasaran.
Mereka bertiga menoleh pada saat yang sama dan melihat ke arah Jo Win Chu. Saat melihat ini, baik Jo Win Chu dan pihak lainnya tercengang. "Itu kamu? Apakah itu kalian?" Jo Win Chu dan pria dan wanita itu berbicara pada saat yang bersamaan. "Ya," Jo Win Chu mengenali mereka. Pria dan wanita ini adalah orang yang sama yang ingin menantangnya saat dia mengejar para kultivator iblis di Gunung Kunlun. Jo Win Chu tidak pernah menyangka lebih dari sebulan kemudian, dia akan bertemu mereka di Bintang Yanyang. Alam semesta begitu besar, ini terlalu kebetulan. Tapi dia belum pernah melihat lelaki tua lainnya. Dia tampak berambut putih dan sangat damai. Sekilas, Jo Win Chu merasa sedikit tegang dan sangat tenang. Dia menatap Jo Win Chu dengan senyuman di wajahnya. "Ketiga orang itu, penegak hukum sekte Yanyang, cepat pergi." Kali ini Lutfi Li berkata dengan lantang. "Seorang kultivator abadi tingkat 6 berani melakukan hal-hal seperti perampokan." Lelaki tua itu menoleh, lalu berkata dengan tenang, "Sepertinya kamu tidak mendengarkan apa yang aku katakan sebelumnya." Suara lelaki tua itu terdengar. Di atas, Lutfi Li mendengar suara ini dan seluruh tubuhnya gemetar hebat melihat mata lelaki tua itu dan dia menjadi sangat ketakutan. Jo Win Chu juga mengenali bahwa suara lelaki tua itu adalah suara lelaki tua yang tinggal di halaman sebelahnya. Apalagi, Jo Win Chu juga menduga lelaki tua itu ikut membantu menyelesaikan masalah orang-orang yang meninggal di Mars setelah aliansi Immortal menginvasi bumi. Jika ini masalahnya, dia berhutang banyak pada orang tua ini. Orang tua itu memandang Lutfi Li, lalu membuka mulutnya sedikit. Tidak ada suara darinya, tetapi pada saat ini, kekuatan aneh muncul dan murid sekte Yanyang di kedua sisi tangga, mulai berjatuhan satu demi satu. Bab 825 Perbedaan. Di atas, Lutfi Li menatap kosong pada pemandangan ini, tiba-tiba seluruh tubuhnya bergetar hebat, lalu dia membuka mulutnya dan seteguk darah muncrat dari mulutnya dan seluruh tubuhnya juga tiba-tiba berlutut di tanah. Seolah jiwanya telah diserang, dia berlutut di tanah dan meraung keras. "Senior, ampuni aku, senior, ampuni aku tidak berani melakukannya lagi." Raungnya keras. Wanita di sebelahnya tampak bingung, dia bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Suara lelaki tua itu terdengar, "Biarkan kamu hidup. Jika hal seperti ini terjadi lagi dan aku mengetahuinya, kamu pasti akan mati." Di atas, Lutfi Li merasa jauh lebih rileks, dia berlutut di tanah dan batuk darah sambil berkata, "Aku tidak akan pernah melakukannya lagi, tidak akan pernah lagi." Saat ini, dia seperti anjing. Di bawah, Jo Win Chu, Madeline Su dan yang lainnya semua menyaksikan adegan ini dengan tatapan kosong. Siapakah Lutfi Li? Pemimpin sekte Yanyang Sekte, seorang master tingkat pemahaman takdir. Orang tua di depan bahkan tidak mengambil tindakan, entah apa yang dia lakukan, tapi dia membuat semua murid sekte Yanyang di tangga pingsan dan Lutfi Li terluka parah. Seberapa kuat keberadaan ini? Glek. Johannes Bai menelan ludahnya dan bergumam, "Apakah ini masih manusia?" Jo Win Chu juga dipenuhi dengan keterkejutan yang tak ada habisnya. "Apa-apaan ini? Bagaimana caranya?" Artinya, lelaki tua ini adalah eksistensi yang jauh lebih kuat dari tingkat pemahaman takdir, paling tidak, dia berada di level surgawi atau bahkan lebih tinggi. Dunia kultivasi keabadian. Inilah dunia kultivasi keabadian yang sesungguhnya. Jo Win Chu masa kini tak terkalahkan di bumi, setelah menembus puncak alam jiwa murni, dia yakin bisa mengalahkan Mikalu. Tapi, di dunia kultivasi keabadian ini sepertinya hanya bisa dianggap biasa-biasa saja, di mata orang-orang kuat itu tidak ada bedanya dengan semut. Lelaki tua itu mendengus dingin, dia memandang Jo Win Chu, menunjukkan senyuman dan mengangguk sedikit, seolah ingin menyapa, lalu dia berbalik dan berjalan ke atas. Ada seorang pria dan seorang wanita di belakang dan semangat juang muncul lagi di mata pria itu. Wanita itu menunjukkan senyuman kecil dan menatap Jo Win Chu. Lalu mereka berdua mengikuti lelaki tua itu. "Ayo pergi."
Zhou Yinchu dengan cepat mempercepat langkahnya dan mengejar ke atas. Ketika Madeline Su dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka segera mengejarnya. Namun lelaki tua itu berjalan sangat cepat dan hampir seketika, dia membawa kedua orang di belakangnya dan menghilang di tangga. Setelah beberapa saat, lampu biru menyala di depannya. Zhou Yinchu tampak tercengang. Lelaki tua itu sepertinya sengaja menghindarinya. "Apakah kamu kenal mereka?" Madeline Su bertanya. "Ya." Zhou Yinchu mengangguk dan berkata, "Kedua orang itu adalah pria dan wanita muda yang aku katakan sebelumnya untuk menantangku. Aku curiga lelaki tua itu yang membunuh orang-orang di Mars dengan satu tebasan pedang." "Tanda pedang itu," Andra Qin berkata dengan raut wajahnya, "mungkin itu ditinggalkan oleh orang ini." Zhou Yinchu mengangguk dan berkata, "itu hanya kecurigaanku, tapi sepertinya dia sengaja menghindariku. Jika itu benar-benar dia, ditambah lagi kali ini dia telah menyelesaikan dua masalah lagi untuk kita." Andra Qin berkata, "kita harus berterima kasih padanya. Ayo pergi dulu." Johannes Bai berkata, "kedua orang itu salah memandang kita." Zhou Yinchu melihat Lutfi Li di atasnya. Meskipun Lutfi Li terluka saat ini, lelaki tua itu telah pergi. Mata Lutfi Li ragu-ragu, seolah dia sedang memikirkan apakah akan menyerang mereka lagi. Zhou Yinchu memandang Lutfi Li yang tampak gelisah dan berkata, "pergi dulu dan kami akan mencari masalah dengan mereka ketika kami kembali." Toh Lutfi Li tahu takdirnya, pihak lain punya dua master tingkat pemahaman takdir, ini masih kandang mereka dan hanya ada 4 orang saja. Andra Qin mengangguk dan kelompok yang terdiri dari 5 orang itu mempercepat langkah mereka dan berlari cepat menuju formasi teleportasi. Lutfi Li mengepalkan tangannya, tapi pada akhirnya dia tidak berani berbuat apa-apa lagi. Di planet yang sepi sejenak, terdapat formasi teleportasi kuno. Dalam formasi teleportasi, cahaya biru menyala dan kemudian, 3 orang, 1 tua dan 2 muda, muncul dari sana. "Guru, mengapa kamu berlari begitu cepat?" Gadis berwajah bulat itu bergumam, "aku juga bilang aku ingin menyapanya. Kita masih bisa bertemu dengannya di lautan manusia yang luas ini. Aku merasa kita cukup dekat dan berjodoh dengannya. Lagi pula, bukankah kamu bilang ingin meninggalkan amal baik?" Gadis itu berkata, "bagaimana dia bisa membalas kebaikanmu jika kamu bahkan tidak memberitahukan nama dan identitasmu?" Orang tua itu menghela napas panjang dan berkata, "orang itu memiliki terlalu banyak karma. Aku sudah merasa terlibat oleh suatu karma dalam beberapa waktu terakhir. Sebelum dia memotong karmanya, lebih baik tidak terlibat. Dia hanyalah seorang kultivator alam jiwa murni. Karmanya bisa membuatmu takut," tanya pemuda itu. "Tidak sesederhana itu," lelaki tua itu berkata, "di belakang anak ini ada tanah suci untuk kultivasi abadi. Lupakan saja, ketika kamu mencapai alamku, kamu akan dapat memahami banyak hal. Mengenai amal baiknya, dia tidak bisa membalasku dengan apapun sekarang dan ketika dia bisa membalasku di masa depan, aku juga tidak akan sungkan." Pria muda itu mengerutkan kening, lalu dia memandang lelaki tua itu dan bertanya, "Guru, menurut Anda siapa yang memiliki bakat lebih baik, dia atau aku?" Lelaki tua itu melirik pemuda itu dan berkata, "memiliki keinginan yang kuat untuk menang adalah hal yang baik, tetapi jalanmu berbeda. Kamu dilahirkan untuk menjadi putra surga dan kemudian kamu menjadi muridku. Dan dia lahir di hutan belantara dan tumbuh di dunia akhir, pengalaman kalian menentukan bahwa jalan yang diambil berbeda dan apa yang dilihat, ditemui dan diperoleh di masa depan juga akan berbeda. Tidak perlu membandingkan ini." Pemuda itu mengerutkan kening dan berkata, "aku mencoba melawannya terakhir kali dan tidak menang, jadi aku merasa sedikit tidak nyaman." "Kamu juga tidak kalah," gadis berwajah bulat itu berkata, "tapi, menurutku dia sedikit lebih kuat. Dia tidak memiliki master sekuat kita dan alamnya lebih rendah darimu." "Huff," pemuda itu berkata, "dia seumuran denganku dan cepat atau lambat aku harus melawannya. Lalu aku akan mengendalikan kultivasiku." "Ahem," gadis berwajah bulat itu berkata,
Bagaimana kalau mungkin lain kali kita bertemu, kultivasinya akan lebih tinggi dari milikmu? Pemuda, berhentilah bertengkar, ayo pergi, kita harus kembali. Lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, aliansi immortal muncul lagi, penyakit hantu hijau muncul, dunia kultivasi keabadian ini mungkin akan bergejolak lagi. Setelah mereka bertiga selesai berbicara, mereka segera pergi dengan pedang mereka. Tidak lama setelah mereka pergi, cahaya biru muncul dari formasi teleportasi. Cahaya tersebut menghilang dan 5 sosok perlahan muncul.